5 Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Muhammad Hasan meninjau lokasi banjir di Kecamatan Loksukun, Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Untuk memastikan ketersediaan makanan untuk para korban banjir, Pangdam Iskandar Muda beserta rombongan melihat dapur umum yang didirikan oleh Denbekang 004402 Lok Semawe. Dengan menggunakan perahu karet, Pangdam Iskandar Muda didampingi Danrem 011 Lilawangsa dan Forkopimda Aceh Utara berkeliling meninjau secara langsung lokasi banjir dan menemui warga yang rumahnya masih digenangi air. Pangdam Iskandar Muda juga memberi bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat Aceh Utara yang terdampak banjir. Hari ini seluruh unsur TNI Polri di Aceh Utara kita kerahkan beberapa orang. Itu ada dari Kodim Aceh Utara, kemudian dari Brigif Siwa juga, dari Paskas, Lanal, Dinkes Kesehatan Wilayah, dan juga dari Dekan. Kita bisa berharap bahwa ini segera pulih, namun kita harus prediksi ini sampai seminggu ke depan ya, Pak Bupati ya. Iya, lupa. Tidak terjadi. Jika kita siapkan dapur umum, kemudian juga ada beberapa posko kesehatan kita siapkan ya untuk masyarakat di Subon atau Aceh Utara khususnya, agar mungkin kita ada semua masalah yang ada saat ini di banjir ini, dan sabar tentunya bagaimana juga kita bisa mampu mengatasi sebaiknya.